Kekayaan itu adalah pembohongan. Kekayaan itu adalah pendustaan di mata manusia. Ada tak orang mati kerana duit? Ada orang berbunuh kerana duit? Ada orang mencuri dan merompak kerana duit? Ya. Sememangnya hari ini dengan kuasa duit dia boleh menjadikan anda seorang penipu. Dengan kuasa duit dia boleh menjadikan anda pencuri. Dengan kuasa duit dia boleh menjadikan anda perompak. Dengan kuasa duit dia boleh menjadikan anda pembunuh. Dengan kuasa duit dia boleh menjadikan anda pelacur. Benar atau tidak? Bila kita tu nak keluar duit, kita hanya fikir pasal agama ke pasal kerja? Dah kita asyik duk trading-trading, kereta Pro 2 beza baru beli 3 bulan, tiba-tiba dia mai pula Vios baru dijangka lebih bergaya dan hebat. Allah, Vios pula keluar, aku ni baru 3 tahun. Kita pun trading pula. Keluar Vios pun mari pula Honda City, corner tak terbalik. Allah, ini baru 6 tahun tungkat Honda City. Dia tak akan pernah berhenti promote anda. Yang penting anda buat keluar duit, anda buat keluar duit, anda buat keluar. Hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Kadang-kadang kerja siang pun tak habis lagi, malam nak kena sambung. Semata-mata nak mengekalkan hawa nafsu kita. Sak bahagian apa? Bahagian telefon satu hal, bahagian kereta satu hal, bahagian pakaian satu hal, bahagian perkakasan dapur satu hal, perkakasan rumah satu hal. Sofa pun loan, rumah pun loan, kereta pun loan, motor pun loan. Selipat je pun, kalau buat loan 10 sen, 10 sen seminggu pun, loan juga. Sebab itulah ulama' sebut, jangan kita rasa malu kalau hari ni orang kata kita miskin. Jangan rasa malu kalau orang kata kita ni papa. Tapi cubalah rasa malu kalau kita sanggup jadi penipu dan pendusta kita ni kaya dengan duit riba. Jangan malu orang nak kata kita susah, kita sesak, kita miskin. Tapi malulah pada diri kamu yang kamu khayal, yang kamu perasan kamu tu kaya hanya dengan harta dari duit riba.